teman-teman, welcome back to Teman JKTube Channel bagi sama Raisya. Hari ini kita bakal nge-spill aksesoris ke project untuk Hyundai Stargazer. Nah, siapa nih udah nungguin aksesoris buat Hyundai Stargazer? Pokoknya stay tune sampai video ini berakhir, kita bakal spill aksesoris atau project yang mesti pasang di mobil ini. Ada akses apa aja? Langsung aja kita move ke akses yang pertama. Nah, akses yang pertama kita udah pasangin crank guard untuk si Hyundai Stargazer ini, sahabat. Kalau pakai itu ada di bawah mesin mobil, jadi kalau misalnya kalian ngelewatin jalan yang berbatu atau ada kerikil-kerikil, itu tidak akan merusak bagian mesin bawah mobil si Hyundai Stargazer-nya, jadi super aman banget. Dan juga crank guard kita ini terbuatnya dari bahan yang besi, jadi udah kuat banget kalau misalnya terkena pantalan-pantalan batu ataupun kerikil. Dan juga kita sudah dilengkapi dengan lubang-lubangnya, jadi tidak akan meredam panas. Dan juga kalau misalnya kalian mau ganti oli, tidak perlu bongkar pasang si crank guard-nya karena sudah ada lubang-lubang tersebut. Nah, ini wajib banget dipasang di mobil supaya mesin mobil kalian itu dari bawah tetap aman dan tidak terkena pantulan-pantulan dan bisa merusak mesinnya si Hyundai Stargazer ini. Nah, kita langsung lagi lanjut ke aksesoris yang kedua. Aksesoris kedua, kita punya window liner untuk si Hyundai Stargazer ini, sahabat Toto. Jadi kalau misalnya di samping, itu letaknya ada di sebelah samping sini, sahabat Toto, di bawah kaca jendela. Dan kalau misalnya si Auto Project ini mengeluarkan si window liner untuk si Hyundai Stargazer langsung satu set, yaitu 6 pieces, bagian kanan, bagian depannya, bagian tengah, bagian belakang, dan juga begitu pun sebelah kirinya. Jadi totalnya itu ada 6 piece. Dan kalian bisa ngeliat karena aksen ini, aksen window liner dan Auto Project ini ada aksen chrome-nya, jadi yang pastinya tampilan si Hyundai Stargazer-nya jadi lebih makin mewah. Jadi ya dari depan udah futuristik, dan juga dari depan itu jadi tambah mewah dan juga pasti elegan karena si aksen warna chrome ini. Dan juga yang pastinya window under auto project ini sudah fit size banget sama ukuran bawah si jendela mobil Hyundai Stargazer-nya, ini nggak bakal kebesaran juga kekecilan. Dan juga pemasangan juga super mudah banget, ini sudah pakai double tip rim di belakangnya, jadi nggak bakal merusak mobil sama sekali. Nah, dari samping sudah, lanjut lagi kita ke belakang, ada akses apa? Langsung ikutin lagi. Nah, sahabat Toto, ini ada coming soon project untuk si Hyundai Stargazer, yaitu spoiler belakang. Ini masih prototipe, sahabat Toto, jadi warnanya itu bukan seperti ini. Nanti kalian bisa mengecat si spoiler ini sesuai dengan body warna mobil kalian. Nah, bisa dilihat ya, kalau misalnya tadi itu tuh biasa aja, polos, dan juga terlihat botak sedikit di bagian belakang dari si Hyundai Stargazer-nya. Tapi kalau kita tambahin si spoiler dari Auto Project ini, tampilannya jadi makin sporty, jadi makin gagah, dan juga pastinya makin keren. Dan juga kelebihan dari Auto Project ini adalah spoilernya tidak memakai pengoboran sama sekali, jadi sudah pakai double trip aja, dan yang pastinya bakal kuat banget menempel di bagian belakang mobilnya. Dan gak ketinggalan, ada juga nih aksesoris smart guard pelindung bagian bawah mobil yang udah bisa kalian pasang di Hyundai Stargazer. Fungsinya yang pastinya melindungi bodi mobil dari cepatan lumpur ataupun pentalan kerikil. Yang pastinya smart guard di Auto Project ini bahannya kuat namun elastis sehingga tidak mudah pecah. Ini wajib banget nih kalian pasang di mobil Hyundai Stargazer kalian. Nextnya, langsung kita buka bagian bagasinya dan kita lihat ada akses apa aja di dalam sini. Nah, di bagian belakang bagasi mobil kita punya satu aksesoris, yaitu rear dorsal nih, sahabat Toto. Jadi ini adalah pelindung bagian frame pintu bagasi mobil kalau misalnya kalian suka bawa barang-barang berat di dalam bagasi. Jadi kalau misalnya kalian mau angkat barang, butuh tumpuan, dia nggak bakal merusak si bagian asli dari frame pintu mobil karena sudah ada aksesoris rear dorsal ini yang bisa melindungi dari goresan-goresan ataupun lecet-lecet. Dan nanti gue bisa ngeliat, ini bahannya stainless steel, jadi super kuat banget, nggak bakal penyok-penyok ataupun pecah. Dan ditambah ada aksen warna stainless-nya, jadi makin keren banget ya sahabat Toto. Dan juga nggak cuma satu bagian aja, tapi dua bagiannya, bagian kanan, bagian kiri sudah terlindungi, jadi sudah tercover maksimal gitu sahabat Toto ya. Jadi kalau misalnya sekarang bawa barang berat ataupun yang tajam-tajam, kalau misalnya butuh tumpuan, itu nggak bakal merusak sama sekali bagian asli mobilnya karena sudah ada aksesoris rear dorsal untuk si Hyundai Stargazer dari Auto Project pastinya. Nah, lanjut lagi kita ke dalam, ada akses apa aja? Langsung kita ikutin. Nah, sahabat Toto, selanjutnya adalah aksesoris door seal pad untuk si Hyundai Stargazer. Yang kita pasangin ini adalah yang big design dan with lamp. Tapi nantinya kita bakal ngeluarin juga yang no lamp-nya. Bisa dilihat ya, ini door seal pad ini adalah aksesoris untuk melindungi bagian frame pintu mobil. Jadi sekarang kalau misalnya kalian keluar masuk ke dalam mobil, kena alas sepatu, frame pintu mobil kalian itu nggak bakal lecet-lecet ataupun gores-gores. Kalian juga bisa ngeliat karena ini big design, dia melindungi sudah sampai bawah. Nah, ini sebenarnya masih prototype, tapi nanti untuk produk aslinya, produk yang sudah launching ini bakal kurang lebih sama seperti ini nih sahabat Toto. Jadi ada aksen warna hitamnya, dan juga di tengahnya ini ada warna stainless-nya. Dan ditambah ada tulisan Stargazer-nya, dan karena ini dengan lampu, jadi dia warnanya bening. Ketika pintu sudah dibuka,
dia akan menyalanya lampunya warna biru, sahabat. Jadi kalau misalnya kalian buka pintu bakal stand out banget karena warna lampunya warna biru. Dan juga yang pastinya selain bentuknya stylish, ini juga pastinya sudah melindungi bagian frame pintu mobil kalian. Dan juga kalian sudah dapat satu set, yaitu 4 pieces, 2 bagian depan dan juga 2 bagian belakang. Semuanya sudah presisi, sudah fit size, jadi tidak kebesaran dan juga tidak kekecilan. Ini wajib banget dipasangin di mobil kalian, yaitu door sill plate dari Auto Project. Nah, selanjutnya yang udah ada di Hyundai Stargazer ini adalah produk carpet Max Matte kita, yaitu Max Matte 7D yang udah kita pasangin di Hyundai Stargazer ini sama Depok. Dan kebetulan yang kita pasang ini adalah yang Diamond Black, tapi kalau misalnya kalian mau motif yang lain, kita punya Solitaire, ataupun warnanya kita juga punya 3 pilihan warna yang lainnya. Selain warna black, ada warna beige, dan juga ada warna yang brown. Jadi tinggal disesuaikan lagi sama selera kalian. Dan kebetulan yang kita pasang ini adalah yang Diamond Black, dan kelebihan dari Max Matte 7D dari Auto Project ini terlebih adalah kita sudah mengcover keseluruhan lantai. Jadi lapisan bludrunya sampai gak kelihatan sama sekali nih, sahabat. Bisa dilihat ya, sampai ujung dan tepian-tepian kanan, belakang, kiri, itu sudah tertutup semua. Nah, untuk karpet Max Matte sendiri, sahabat itu juga bisa memilih dengan foil mat atau tanpa foil mat. Kebetulan untuk yang Hyundai Stargazer ini kita pasangkan foil matnya juga. Jadi kalau misalnya kejatuhan makanan ataupun kotoran kena debu, itu bisa langsung dibersihkan dengan cara tinggal diangkat aja foil matnya. Dan yang punya Auto Project ini sudah ada clipnya nih, sahabat Toto. Jadi kalau misalnya mau dipasang lepas, dilepas pasang super-super gampang banget. Kalau misalnya mau dipasang, tinggal di clip aja. Semudah itu. Dan juga di bawah sini sudah ada lapisan velcro-nya, sahabat Toto. Jadi sudah bikin aman banget, nggak bakal geser-geser ketika kalian berkendara. Soalnya kita buktiin, dan juga kebanyakan itu sekarang banyak banget kasus yang suka nyangkut di pedal gas ataupun di rem ketika mobil dikendarai, sahabat Toto. Soalnya kita buktiin kalau misalnya carpet Max Matte tidak ada mengganjal sama sekali, tidak bergerak, jadi stay pada tempatnya karena ada lapisan velcro-nya. So, kita buktiin ya. Ini coba kita gerak-gerakin tuh, super aman banget. Dan ketika kita maju mundurkan si joknya, nggak nyangkut sama sekali. Dan juga ketika kita injek pedal gas ataupun pedal rem, tidak ada menyangkut atau mengganjal sama sekali. Dan juga di tempat bagian kiringnya ini juga sudah disediakan karpet untuk alas kaki kita saat berkendara. Jadi super super aman dan juga nyaman banget. Nah, untuk di row keduanya kan juga gak perlu khawatir karena carpet Max Matte juga sudah meng-cover keseluruhan lantai sampai ke bawah joknya nih, sahabat Toto. Jadi kalau misalnya kejatuhan makanan dan makanannya menggelinding ke bagian depan, serpian-serpian itu gak bakal mengotori dan gampang banget dibersihinnya. Karena juga sudah ada foil matnya nih, sahabat Toto, kalimatnya. Jadi sudah meng-cover sampai ke bawah jok pengemudinya juga. Jadi sudah meng-cover seluruh lantai. Gak cuma bagian itu aja, tapi bagian tepiannya juga kalian bisa ngeliat ini sudah di cover juga sama karpet Max Matte-nya. Jadi super super hampir 100% sudah mengcover seluruh lantai sih kalau misalnya Kirsha bilang ya. Dan juga gak cuma row pertama, row kedua, row ketiga pun juga sudah dilengkapi karpet Max Matte plus foil matte-nya sampai ke bagasinya loh, sahabat Toto. Jadi semuanya sudah di cover dengan karpet Max Matte 7D. Jadi kalau misalnya kalian sekarang lagi makan di mobil, suka jatuhan atau kotoran-kotoran, gak perlu takut ngebersihinnya. Dan nggak cuma bagian foil matnya aja yang gampang dibersihin, tadi seperti yang saya bilang tinggal dicopot aja, tapi bagian 7D-nya juga gampang banget dibersihinnya, karena bahannya itu adalah PVC leather yang mudah banget dibersihin, tinggal pakai kanebo aja atau pakai lap bersih. Dan juga bahannya itu waterproof, jadi tidak bakal ngerembet air, dan juga odorless, tanpa bau. Jadi aman banget kalau misalnya sahabat Toto berkendara setiap hari dengan menggunakan karpet Max Matte 7D dari Auto Project. Nah, itu dia beberapa aksesoris Auto Project untuk mobil Hyundai Stargazer yang bisa kalian pesan dan kalian order sekarang juga. Nah, buat sahabat Toto yang mau dapat aksesoris ini bisa langsung aja cek di toko variasi terdekat di kota kalian, karena aksesoris Auto Project sudah tersebar di seluruh toko variasi di seluruh Indonesia. Ataupun kalau misalnya lokasi kalian di Jakarta, langsung aja main ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Ruko, Square Blok 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan juga kalian bisa langsung cek aja di kampus kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram juga, dan juga di TikTok @autoproject.
Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project untuk dapetin semua update-update terbaru di Auto Project pastinya. Dan segitu aja video kali ini, dan semoga video ini membantu ide kalian dalam memodifikasi Hyundai Stargazer kalian. Dan see you in the next video. Auto Project, bikin mobil, auto keren. Bye!